Perburuan eksoplanet atau planet ekstra surya di luar tata surya menyimpan kehidupan seperti bumi masih terus dilakukan. Kali ini ditemukan kelas planet baru yang memiliki tanda kehidupan. Para astronom di University of Cambridge telah menemukan eksoplanet yang sangat berbeda dengan planet bumi yang ditinggali. Akan tetapi, planet tersebut disebut dapat mendukung kehidupan. Selama ini, dalam mencari potensi kehidupan di luar bumi, para astronom kebanyakan mencari dan mengidentifikasi planet berdasarkan ukuran, massa, suhu dan komposisi atmosfer yang mirip bumi. Namun, metode studi yang berbeda mulai diperkenalkan oleh para peneliti planet ekstrasurya di University of Cambridge yang diklaim akan memberikan pengetahuan yang lebih menjanjikan tentang pencarian kehidupan di luar bumi. Dilansir dari Science Daily, Senin 30 Agustus 2021, para peneliti telah mengidentifikasi kelas baru planet layak huni yang dijuluki sebagai planet Huygens. Planet Huygens adalah planet panas yang tertutup lautan dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen. Kelas planet baru yang ditemukan ini jumlahnya lebih banyak dan lebih mudah diamati dibanding planet mirip bumi. Studi yang dilakukan oleh para astronom University of Cambridge ini telah dipublikasikan di jurnal The Astrophysical Journal. Para peneliti mengatakan bahwa pertemuan biosignatur kehidupan di luar tata surya ini dalam dicapai pada 2 atau 3 tahun ke depan. Dr. Nico Mudusudan dari Institut Astronomi Cambridge yang memimpin penelitian mengatakan planet Huygens membuka jalan baru dalam pencarian untuk kehidupan di tempat lain. Kedati demikian, ada banyak kandidat planet ekstrasurya di kelas planet Huygens utama yang diidentifikasi oleh para peneliti, yang mana planet-planet tersebut berukuran lebih besar dan lebih panas dari bumi. Akan tetapi, planet yang telah diidentifikasi sebagai kelas planet baru tersebut memiliki karakteristik untuk menampung lautan yang sangat luas yang dapat mendukung kehidupan mikroba serupa yang bisa ditemukan di beberapa lingkungan perairan paling ekstrim di bumi. Selain itu, menurut peneliti, planet-planet tersebut juga memungkinkan zona layak huni yang jauh lebih luas. Artinya, planet-planet tersebut masih dapat mendukung kehidupan meskipun mereka berada di luar jangkauan di mana sebuah planet mirip bumi perlu berada agar dapat dihuni. Sejak penemuan pertama eksoplanet pada 30 tahun lalu, sudah ada ribuan planet di luar tata surya yang telah ditemukan hingga saat ini. Sebagian besar adalah planet yang memiliki ukuran bumi dan Neptunus, serta yang sering disebut sebagai planet superbumi atau planet mini Neptunus. Planet-planet ini berupa raksasa bebatuan atau es dengan atmosfer yang kaya hidrogen atau bahkan mengandung salah satu material di antaranya. Lebih lanjut, peneliti menjelaskan tentang planet Huygens yang diketahui memiliki ukuran 2,6 kali lebih besar dari bumi dan memiliki suhu atmosfer hingga hampir 200 derajat Celcius. Akan tetapi, kondisi lautan planet di kelas baru ini bisa berupa dengan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan mikroba di lautan bumi. Planet-planet tersebut juga termasuk dunia Huygens gelap yang terkunci pasang surut yang mungkin memiliki kondisi layak huni hanya di sisi malam permanennya dan dunia Huygens dingin yang menerima sedikit radiasi dari bintangnya. Planet-planet dengan ukuran ini mendominasi populasi eksoplanet yang diketahui, meskipun mereka belum dipelajari sedetail planet superbumi. Dunia Huygens kemungkinan cukup umum yang berarti bahwa tempat paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di tempat lain di galaksi mungkin tersembunyi di depan mata. Kendati demikian, para peneliti menekankan bahwa ukuran saja tidak cukup untuk memastikan apakah sebuah planet termasuk ke dalam kelas planet Huygens. Sebab, parameter lain seperti massa, suhu, dan sifat atmosfer yang juga perlu dikonfirmasi. Ketika mencoba menentukan seperti apa kondisinya di sebuah planet yang jauh bertahun-tahun cahaya, para astronom pertama-tama perlu menentukan apakah planet itu terletak di zona layak huni bintangnya. Selain itu, mereka kemudian mencari tanda-tanda molekuler untuk menyimpulkan struktur atmosfer dan internal planet yang mengatur kondisi permukaan, keberadaan lautan, dan potensi kehidupan. Para astronom juga mencari tanda-tanda biologis tertentu yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan. Paling sering adalah oksigen, ozon, metana, dan dinitrogen oksida yang semuanya ada di bumi.